Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan operasi mata ya. Jadi mata pasiennya itu tertusuk ya, akhirnya menimbulkan infeksi dan harus diangkat. Nah, ini hati-hati untuk cat owner yang memelihara kitten ya, yang kitten yang masih aktif-aktifnya harap dilihat di lingkungan sekitarnya bermain supaya tidak ada benda tajam ataupun sesuatu yang dapat tertusuk ke mata kucing kalian. Seperti halnya dengan pasien ini. Jadi matanya harus diangkat dengan cara melakukan operasi karena tusuk sesuatu benda yang menyebabkan matanya infeksi dan tidak bisa diselamatkan lagi. Baik, sekian informasi dari saya. Selanjutnya kami akan melakukan operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.